Jerbu. Misi mencari handphone holder. Mau cari di DIY, nak cari di DIY tapi tidak jumpa. Apa dia tengok? Nak cari dekat DIY tapi habis stok. So disebabkan mempunyai sedikit lebihan duit, so kita beli jelah yang mahal sikit. So sekarang kita musim jerbu. Cuaca sangat-sangat-sangatlah tidak baik. Kalau korang nampak dekat sana, diikutkan nampak bukit-bukit, tapi disebabkan jerbu, bukit tu tak nampak sangat. Dan minggu lepas hari Senin, Tak silap saya lah hari Senin minggu lepas tu, tengok dekat hutan. Tengok depan bang, hutan terbakar. Dahlah jerbu Bintulu ni dekat dengan Indonesia. Jerbu lagi tu. Lepas tu bahagian bawah ni jalan lama. Korang boleh tengok mana-mana yang kuning-kuning, oren tu, yang coklat-coklat tu, tu adalah kesan-kesan terbakar. Yang ni bau terbakar pun masih ada walaupun dah seminggu. Yang ni pun terbakar dekat dengan kopong, dekat dengan tiang elektrik kat atas tu, tiang kayu lagi tu. Kalau tiang tu terbakar, hei, memang tak ada elektrik lah sebabnya. Semalam pun kalau ikutkan, aku nak post video tutorial untuk pasang brake pad depan belakang untuk KTM. Tapi hey, Azam kau sudah. Hamba tidak ingin mencari masalah yang sangat besar. So tuan hamba pun sedangkan kereta lori sambung merekut, ada rengkul daripada sektor tersepi. Okey, kena call aku, kena si call kakak aku sekali. Aku, kita kami. So saya dah tahu dekat mana saya terpost tadi, terpause audio. Alalah. Bapa tebang jerbu situ, apa kebodakinya Triton. Sudahlah sekarang ni musim panas, musim jerbu. Wasuku pun panas. Berita balau. Owner Wasuku, sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Untuk aku masih komplit. Ya, bah. Dekat depan sana nanti saya tunjuk bukit ni. Kalau tempat saya sekarang ni, atas motor ni sekarang ni, mungkin jarak dalam 1.5 km macam tu kot, kalau jarak lurus. Tapi itulah bukit dia. Mungkin dalam kamera saya ni boleh capture yang dekat dia. Kalau yang tinggi-tinggi ke belakang tu, alhamdulillah tak dapat capture. Tebal jerbu ni. Seriously, memang tebal. Bang, saya kenal bang. Okay, steady brother. Saya takut dia masuk, tak masuk simpang, dia lurus. Lepas tu dia kena langgar, itu bahaya. So, kita, saya, aku, kami sebagai radio yang sejati, yang baik hati, berketih muni, tolonglah tegur. Tak pasal-pasal brother tu nanti kena hempit kereta. Mission aku nak cari ni. Aku kejap, saya kejap, aku siap awak. Kami, kita, saya. Maybe. Kau saya keluar je kan. Bukan salah maybe, salah driver. Wah, wangi ya bau KFC.
Atau kamu mau back Luna? Wah, pujian. 16 din din din. Itu ada test ride kah? Ada test ride kah? Test ride. Test ride. Test ride. Kamu mau test? Ah. Boleh.